Channel. Tahniah diucapkan kepada aktris Vanida Imran yang selamat bergelar istri kepada suami tercinta Arifabila Idris kira-kira jam 12.12 hari tadi dengan sekali lafaz. Vanida 49 memilih jurutera berusia 43 tahun sebagai imamnya. Majelis pernikahan pasangan berkenaan dikendalikan pendaftar nikah cerai rujuk Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Ustadz Muhammad Fairuz Sadari dengan berwalikan adik Vanida Johan Imran di sebuah permis di Titiwangsa, Kuala Lumpur. Pada majelis pernikahan yang dihadiri oleh 50 tetamu terdiri daripada kalangan keluarga dan tamu. Vanida dan Arifabila sepakat untuk berkongsi jumlah wang hantaran sebagai memenuhi permintaan keluarga. Pelakon filem perempuan Melayu terakhir dan Red Kebaya itu turut menerima mas kawin berbentuk seutas rantai emas daripada suaminya selain masing-masing berbalas dua dulang hantaran. Dalam majelis berlangsung sederhana namun penuh bermakna itu sentuhan perancang perkawinan Vanida mengenakan persalinan dari Rizman Ruzaini dan Solekan Said Faizal. Kembali bergelar istri, kata Vanida, bukan sesuatu yang mudah namun berkat restu seluruh ahli keluarga dan sokongan rakan-rakan, niat baik itu dipermudahkan oleh Allah. Justru sebelum tiba hari bahagia itu, pelakon wanita terbaik Festival Film Malaysia ke-20 itu memilih mengunci mulut tanpa menghebahkannya. Sejujurnya yang hanya tahu saya dan Arifabila mempunyai hubungan istimewa hanyalah kawan rapat selain keluarga dan dua anak saya, Mikael Imran dan Mariam Rasika. Kawan rapat pun hanya dimaklumkan saya beberapa hari sebelum majelis pernikahan. Ada di antara mereka terkejut dengan berita ini, namun dalam masa tumpeng gembira terhadap keputusan dibuat, ujarnya lagi. Kata Vanida, sejujurnya dia gembira dan bersyukur karena bertemu jodoh dengan Arifabila yang memiliki persamaan dengannya. Jelas Vanida, dia dan suaminya berpengalaman melalui kegagalan dalam perkawinan pertama serta dikurniakan anak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.